Oke, RC People, sekarang nih gue udah sama saudara gue, Fahri. Dia dulu Mahitala. Mahitala ya? Iya, Mahitala. Benar-benar ini benar-benar real. Hikers dan campers. Bukan kalau gue benar-benar gue masuknya ini kali ya. Glamping kali ya. Anyway, gue lagi nunggu si teman gue si Abi Aziz as always. Selalu ajaib datangnya selalu telat. But anyway, kita akan coba langsung aja ke puncak Halimun Camp. Perjalanan sekitar 2 jam 5 menit sih kayaknya. I hope perjalanannya okay. Tadi sempat hujan gede banget, tapi sekarang kayak udah cerah. Gua enggak tahu kalau nanti di sana hujan gede atau enggak. So anyway, langsung aja kita cabut. Jadi sekarang temanya kita shabu-shabu. Ini benar-benar gara-gara kita buru-buru banget ya. Telat banget, gila. Jadinya benar-benar ini banget, buru-buru. Jadi niatannya kita mau buat namanya sok-sokan home theater pakai proyektor. Cuman lu tuh belum nyampe sini tadi. Bisa langsung cuma tuh. Gagal. Makanan wajib di golong tahu nugget and sausage. Okay, RC people, ini semua udah di packing semua, repacking lagi tadi udah benar-benar kita udah packing semuanya, udah diberes-beresin, sekarang udah back to normal, udah siap langsung balik. Tapi sebelum balik gua pengen nyoba ada track off road di sana nih, around there. So, jadi light ini kali ya, light off road kali ya, nggak bakal like heavyweight off road karena dengan ban kayak gini mungkin nggak akan bisa. Dan sekarang ini udah kosong, langsung udah beres karena there are 3 people, jadi bakal lebih cepet sih beres-beresnya. Anyway, kita sekarang sekitar 10 menit lagi kita beres-beres, langsung aja kita cobain track off-roadnya. Okay, sekarang kita lanjut lagi, udah semua packing dan lain-lain, sekarang mau cabut untuk cari track off-road, light off-road sih sebenarnya bisa dibilang. Jadi langsung kita coba aja ya, let's go. Nah, jadi itu kita tuh tadi campingnya itu di atas camping ground Jepang. Nah, yang ini yang Afrika untuk camper van. Itu Afrika. Oops. Nah, jadi ini RC People tuh boleh milih tempat-tempat campingnya. Kalau untuk camper van itu ada banyak. Ada Afrika, ada Jepang, ada Halimun Camp. Nah, ini jalannya ini cukup ya. Cukup semi off-road lah.
kira-kira. Jadi kalau teman-teman yang pakai mobil apa, pakai mobil city car, sebenarnya harus lebih hati-hati sih. Gitu. Nah, ini itu ada namanya jengkol. Main kenapa jengkol amat ya? Nah, di sini sebenarnya harusnya ada kayak kafe gitu, ada kantin. Cuman, nah itu Halimun. Cuman sekarang kalau hari biasa tuh tutup. Biasanya tuh Jumat Sabtu Minggu tuh yang rame. Sepi banget sih. Sebenarnya kalau misalnya hari biasa, wah sepi banget sih. Jadi kita kemarin cuman ada tiga mobil so far sama kita. Gitu. Oke, jadi tadi kita udah ngobrol sama orang manajemennya, ternyata untuk off-road itu nggak bisa. Jadi lagi masih baru aja dibuat on the way. Jadi masih ada banyak traktor-traktor untuk dibuat, dan gue juga nggak yakin karena ban gue juga belum AT. Dan apa ya, bisa bilang tadi tracknya agak-agak ini sih, agak-agak cukup dalam katanya. Jadi gue nggak mau resiko sih. Tadi gue mau hajar aja, cuman gue takutnya nyangkut slip dan ya itu dia sih. Karena gue bukan AT sih bannya juga, jadi gue agak takut. Anyway, mungkin langsung aja gue harus balik on the way ke Jakarta. Jadi mungkin next kedepannya bakal ada camping lagi. Gue nggak tahu kemana. Dan gue akan buat videonya pasti. Jadi gue sekarang lagi suka banget camping dan gue pengen dokumentasiin dan buat content of it, out of it. Okay, thank you RC people for watching, and I hope you guys like it, and please share, comment, subscribe to my YouTube channel, follow my Instagram and my TikTok, Nova Lapshare. Okay, thank you so much. Gua dari Puncak Halimun Camp, and I'll see you around in the next camping or whatever. See you, thank you, bye.